Beneran gak mau ini? Gak pak, bukan gak mau, kurang banyak pak. Oke. Halo Sobat Bonsai Nusantara, jumpa kembali di channel Gubuk Bonsai, sekolah bonsai gratis, ya kan? Kayaknya kalau kita cuma belajar terus, ya kayaknya kurang afdol. Nah ini nanti kita mau ada misi teman-teman. Wih, misinya apa itu? Penasaran? Let's go, kita lanjut ke sana, nanti kita kasih tahu misinya. Seru banget ini, ayo sini. Masih inget pagar ini enggak? Ini kira-kira di mana? Ayo, ini sudah pernah kita konten loh sebelumnya. Benar, ini kok saya kayaknya mau kenal, tapi kok kayaknya beda. Coba kita lihat aja ya. Kalau teman-teman ngikuti pasti tahu deh. Yuk, masuk. Ayo, ayo. Ya, oke teman-teman. Ini kita lagi di tempatnya Pak Sugeng Flamboyan. Nah, kalau teman-teman masih ingat, ya kan? Nah, ini teman-teman kita ada misi. Kita nanti akan menukarkan pohon yang dari gubuk bonsai ini. Di belakang saya juga bisa kelihatan ada dua hokianti teman-teman. Nah, mana tahu nanti kita ada barang cocok di sini, seret, kita bisa tukarkan. Kalau mungkin kurang, kalau ada yang lebih bagus, kita bisa tambahin sedikit. Ayo teman-teman, kita pilih sama-sama kira-kira pohon apa yang bakal kita tukar dengan hokiantinya. Let's go, kita cari sama-sama. Mari. Oke teman-teman, kita mulai explore, jalan-jalan sama-sama ya. Yuk kita cari kira-kira pohon apa ya yang bisa kita tukar dan kayaknya menarik. Tapi di sini teman-teman pohonnya sih bagus-bagus dan mewah-mewah, luar biasa nih. Ini ada siancin nih, keren banget ini teman-teman. Bisa dilihat ini, sudah disetting untuk pameran juga. Daunnya sudah kecil, rapet, akarnya bagus, sudah dikasih variasi lumut. Tapi kayaknya buat pertimbangan dulu. Kita coba lanjut ke sana, kita cari-cari lagi. Let's go. Ya, halo teman-teman. Ini lagi-lagi kita ada pohon yang cukup menarik dan keren sekali nih. Ini ada pohon santigi. Mewah banget ya. Ini ngomong-ngomong teman-teman, tuh kita bisa lihat deh, kanan, kiri, belakang, semuanya kebanyakan pohon santigi. Apakah kita akan tukar hokianti dengan santigi? Tunggu dulu. Kita masih harus jalan-jalan ke sana, kita cari-cari. Ini juga ada nih teman-teman. Kalau ditukar yang ini, kalau ditukar dengan yang ini sih saya mau. Cuman kayaknya uangnya ya nggak kuat. Ini keren banget, ini luar biasa, top banget ini. Yuk kita jalan-jalan lagi, kita cari kira-kira pohon apa ya yang asik untuk kita tukarkan dan kira-kira uangnya cukup lah, kan? Jadi yang nggak harus langsung jadi deal, langsung dibeli itu nggak. Sabar, kita jalan-jalan dulu, lihat dulu, kita pilih kira-kira mana yang cocok. Ya cocok barangnya, cocok uangnya. Ayo. Oke teman-teman, kita lanjut pencarian pohonnya ya kan. Ini cukup menarik di belakang sebenarnya, ini ada ficus, ini kimeng. Kalau kita lihat sih sebenarnya masih bahan, cuman memang gede, tangannya juga sudah cukup menarik, tapi karena bonsai tadi juga sudah cukup jadi, kita coba cari yang hampir-hampir jadilah. Ini juga ada loh, banyak loh, tuh ini juga ada ficus ipri, ini juga sama teman-teman. Masih bahan, cuman konsepnya kalau sekilas kita lihat sudah dapat. Bagus juga, jadi Pak Sugeng tidak hanya mengoleksi yang barang sudah jadi, bahan-bahan juga dikoleksi. Tuh, ini juga ada lagi nih. Kalau di sini ini teman-teman area ficus, ini juga cukup menarik dan unik. Nih, ini juga sama, ini meliuk teman-teman, sini. Wah, kalau dengan yang ini kira-kira gimana ya? Tapi sebenarnya teman-teman saya butuhnya itu yang gede. Kira-kira apa ya yang gede? Itu ada serut, tapi saya juga sudah punya banyak, yaitu wih, di sana sepertinya ada pohon gede dan cukup menarik bro. Ayo bro, kita langsung menuju ke sana. Ayo. Sini bro, tadi kita lihat pohon gede dan bagus, sudah cukup matang. Pohon apakah itu? Ayo kita cek.
Wah, Pak Sugengnya juga di sini. Sekalian, Bro, kita tanya-tanya dan ajak ngobrol nih, keren nih. Halo, Pak Sugeng. Halo, Mas. Yes. Apa kabar, Mas? Keren banget. Sehat, alhamdulillah, Pak. Ini lagi sibuk ngerjain pohon apa ini, Pak? Nah, ini buang-buang apa? Tumbuhan yang enggak dipakai. Enggak dipakai, Pak. Ini pohon apa sih, Pak, ngomong-ngomong? Amplas ini, Mas. Ini pohon amplas ya, Pak? Amplas batu. Amplas batu. Wah, keren banget, Bro. Ini loh, Bro. Ini sepertinya kok saya langsung cocok dan srek dengan pohonnya. Ini keren banget. Ini biar sudah berapa lama ini, Pak? Ini di sini kurang lebih 2 tahun ini. 2 tahun. 2 tahun. Tapi dulu memang tangannya sudah bagus-bagus gini, Pak. Iya, cuman banyak yang disempurnakan di sini. Oh, itu ya. Ya. Ini bonggol atau gabungan sih, Pak, sebenarnya? Ini gimana ya, dapatnya ya kayak gini sih, Mas. Itu ya. Oh, iya. Oh, luar biasa. Program akarnya juga keren, juga bagus. Dulu dapat dari mana ini, Pak? Ini dapat dari Bali, Mas. Dari Bali ya, Pak, ya. Dari dapat hibahan dari Mas Agung PC ini. Wih, keren Mas Agung PC, top, barangnya luar biasa. Ini sepertinya saya naksir loh, Mas. Tapi ngomong-ngomong gini, Pak, sepertinya saya kok tertarik dan pengin meneruskan ini. Kira-kira mau dibuka harga berapa sih, Pak, ini pohonnya? Ini 40 ini. 40 juta ya? Kalau gitu sini, Pak, kita ke sono dulu, kita ngobrol supaya lebih jelas dan clear. 40 juta, Bro. Kira-kira uang saya cukup gak ya sama pohon tadi? Mudah-mudahan mau. Yuk, kita ajak ngobrol lagi. Kita bujuk, Bro. Sekarang saya pengen ngobrol yang agak serius ini. Jadi gini, Pak. Ini kan saya ada dua pohon Nokianti nih, teman-teman juga bisa lihat di sebelah kiri saya dan sebelah kanan. Ini rencana gini sih, Pak, mau saya tukarkan dengan itu tadi. Pohon amplas kok bagus banget, saya senang banget. Itu nek misalnya saya tukar tambah, kira-kira apa bisa, Pak? Oh, bisa. Oh, bisa. Yang penting tabahnya, Mas. Yang penting tabahnya cocok. Iya. Oke, Bro, langsung saja kita tunjukkan ke Pak Sugeng. Pak, ini saya ada sedikit uang, mudah-mudahan cukup lah ya. Misalkan ini, Pak, misalkan ini ya. Saya ada uang 12 juta rupiah. Nih, teman-teman, 12 juta rupiah. Dengan dua pohon Nokianti ini, apakah boleh dapat pohon amplasnya, Pak? Kira-kira gimana tuh, Pak? Kayaknya masih jauh ini, Mas. Masih jauh, Mas. Masih jauh ya, Pak? Iya. Wah. Kelebihannya apa sih, Pak, pohon amplas? Kan saat ini kan yang sedang tren kan imang, ibre, elegan, kan gitu. Kalau untuk tahun-tahun kedepannya, saya prediksi pohon amplas ini akan booming juga ini. Oh, gitu, Mas. Sebenarnya semua pohon itu bisa mahal, bisa booming, asalkan barangnya bagus. Dan kebetulan pohonnya Pak Sugeng ini juga luar biasa bagusnya. Jadi teman-teman, 12 ini masih kurang. Bro, saya masih ada sedikit lagi, tolong pinjem uangnya kan. Sini, Bro. Oke, Pak, ini saya bela-belain pinjem uangnya temen loh, Pak. Ini saya ada lagi nih, Pak, ini uang 5 juta rupiah, Pak, nih, monggo. Jadi ini sekitar ada 12 dan 5, ada 17 juta. Kemudian Pak Sugeng dapat 2 pohon Nokianti, saya dapat amplasnya, gimana? Belum boleh, Mas, ya. Belum, Mas. Masih ini kayaknya kurang tinggi nih, Mas. Ini uangnya kurang tinggi ya. Baik. Karena mungkin belum dapat ya, teman-teman, ya enggak apa-apa. Ini juga sambil silaturahmi ya, Pak, ya. Main-main ya, enggak apa-apa. Kalau untuk Nokianti ini menurut Pak Sugeng sendiri gimana ini, Pak? Ya, termasuk ya lumayan bagus ini. Bisa untuk kontes ini, Mas. Bisa untuk kontes ya, Pak. Iya. Padahal ini harganya lumayan loh, Bro. Satu ini kalau satu ya, kalau saya jualan di Instagram, teman-teman bisa cek ini ya. Ini benar-benar pohon dari kebun saya, bukan dari sini. Nanti dikira settingan. Ini kira-kira ya saya kalau buka mungkin ya sekitar 10 nego sedikit lah, teman-teman. Kalau satu pohon, kalau dua kan ya sudah ketemunya sudah ya anggap 15, terus masih saya tambahin 17. Itu sudah berapa tuh? Ini kan 32. Belum ditawar, Rahogi Antina. Kan belum ditawar, Mas. Belum ditawar. Iya. Jadi ini enggak mau ini, Pak. Maaf, Mas. Belum. Kurang tinggi ini, Mas, uangnya, Mas. Karena kita wajah sedikit juga bisa dipaksakan, Bro. Ini sepertinya harus kita tarik lagi. Ini gak apa-apa ya nih, Pak, ya? Gak apa-apa, maaf, Mas. Ada pesan lagi gak, Pak, buat teman-teman untuk penutupan ini? Untuk teman-teman yang menggeluti di bonsai, itu harus
rajin. Wah, harus rajin. Nah, itu harus rajin, Mas ya. Harus telaten. Jatuh bangun pun enggak apa-apa ya, Pak. Iya. Itu nanti suatu saat akan menikmati hasilnya. Ya, saya di awalnya juga ragu di ponsel. Oh, gitu? Saya sebelum terjun di bonsai, saya memang jualan bunga, tapi bunga taman. Oh. Amplas itu, Pak, yang nawar sudah berapa banyak? Itu kalau tidak salah ada 5 orang, Mas. 5 orang dan belum ada. 5 orang yang sampean, Mas. Oke, oke. So, teman-teman, karena sepertinya misi kita gagal. Emang apa sih enggak boleh? Sombong amat. Jadi kita akan keliling lagi dan kawan-kawan kita akan cari lagi bareng-bareng pohon yang kira-kira nanti bisa cocok di bawah dan buat belajar kita bareng-bareng, ya kan? Pak Sugeng, terima kasih banyak, waktunya luar biasa, terima kasih. Ya, sama-sama. Meskipun nggak deal nggak apa-apa ya, Pak ya. Oh, tidak apa-apa, Mas. Sampai ketemu lagi di misi berikutnya, Gubuk Bonsai, Sekolah Bonsai Gratis.